Potensi pertumbuhan PT Waskita Karya Tbk masih besar, tapi terhambat akibat pandemi COVID-19. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Waskita Karya bersama founder LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Mas Lucky, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rudi. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Ini kayaknya suasananya bukan di dalam kantor nih ya. Sengaja, biar saham-saham konstruksi warnanya hijau semua, karena sekarang lagi koreksi warna merah. Oke, termasuk Waskita Karya? Ya, jadi mayoritas pagi ini Waskita Karya, Adikarya, Wijaya Karya, PTPP, dan mayoritas saham properti baik big caps maupun mid caps hingga small cap itu mengalami koreksi. Okay. Sehingga apresiasi pasar pada dasarnya masih cenderung menghindari saham-saham di sektor konstruksi atau infrastruktur karena memang saat ini kondisi dari pergerakan sektoral itu berada di bawah rata-rata indeks harga saham gabungan. Dan kebetulan kalau kita bicara masalah Waskita Karya yang saat ini berada di angka 535 itu pada dasarnya masih dapat mengalami koreksi karena mendekati nilai terendah yaitu 394 hingga 400 rupiah per lembar saham. Oke, kalau kita bicara soal kinerja sahamnya, apakah ini sebetulnya juga mencerminkan kinerja fundamentalnya? Ya, jadi saat ini dengan kondisi harga 535, saya kira itu menjadi representasi dari kinerja fundamental. Karena apa? Karena dalam satu tahun terakhir, kalau kita lihat pergerakan harga tersebut berada mendekati rata-rata nilai bottom line atau nilai terendah. Walaupun kita ketahui saat ini infrastruktur juga masih menjadi salah satu primadona untuk mendorong kegiatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi banyak sentimen yang saat ini mau tidak mau merubah konsentrasi baik penyelenggara pelaksanaan infrastruktur antara lain adalah pemerintah. Nah, untuk itu infrastruktur pada dasarnya masih menjadi prospek untuk investasi jangka panjang, tetapi tidak dianjurkan untuk investasi jangka pendek hingga menengah karena baik itu segi anggaran, kemudian alokasi, penyelenggaraan proyek, kemudian evaluasi itu tentu mengalami perubahan akibat anggaran yang saat ini dialokasikan untuk beberapa kepentingan, terutama kepentingan dari anggaran kesehatan terkait dengan COVID-19. Mas Lucky, ini kalau kita bicara soal Waskita Karya, sebetulnya kan dia juga punya beberapa anak usaha. Apakah sebetulnya situasi pandemi sekarang ini juga berdampak pada semua anak usaha dari Waskita Karya? Ya, pertama karena potret usaha dari Waskita Karya ini memiliki satu bidang yang terkait, artinya diversifikasi usahanya itu tidak menjadi diversifikasi yang berbeda, sebutlah diversifikasi di bidang beton, kemudian precast dan sebagainya, itu mayoritas masih pada ruang lingkup yang sama, sehingga koreksi ini dapat mengakibatkan sentimen negatif juga untuk anak-anak usahanya. Nah, berbeda dengan beberapa pelaku usaha di bidang infrastruktur yang juga melantai di bursa, mereka memiliki diversifikasi usaha yang sama dan ada juga yang tidak sama seperti mereka yang melakukan diversifikasi usaha di bidang pembangkit listrik dan sebagainya. Nah, itu jauh dapat bertahan atau lebih mampu bertahan dibandingkan Waskita yang memang diversifikasi usahanya masih pada ruang lingkup yang sama. Saya kira ini akan menjadi sentimen negatif juga bagi anak perusahaan. Oke, kalau dibandingkan beberapa emiten karya punya BUMN seperti PP misalkan, terus ada lagi selain PP ada Adikarya. Nah, itu bagaimana kinerja Waskita secara fundamental? Nah, apabila kita ingin beri pembobotan ranking 1, ranking 2, ranking 3, maka yang pertamanya itu adalah Adikarya. Kenapa Adikarya? Karena proses kerja atau cara penyelenggaraan Adikarya itu meliputi beberapa diversifikasi di bidang keuangan. Karena apa? Kalau kita lihat tagline-nya itu sudah sangat jelas, investment and construction untuk Adikarya. Nah, sementara ini Adikarya yang mendominasi kinerja infrastruktur karena perolehan proyek itu mayoritas adalah proyek-proyek yang
memiliki turnover yang tinggi. Turnover dalam hari ini adalah turnover kinerja keuangan itu jauh lebih memadai dibandingkan waskita untuk sementara ini. Kalau kita lihat orientasi waskita saat ini masih ada pada bidang penyelenggaraan proyek seperti proyek-proyek yang jauh daripada kota-kota padat modal atau daerah padat modal. Nah, kalau kita lihat Adikarya sendiri itu sedikit berbeda. Nah, untuk itu ranking pertama saya kira adalah Adikarya, kemudian yang kedua adalah Wijaya Karya, kemudian yang ketiga barulah Waskita Karya. Oke. Mas Luki, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana. Corporate Action masih akan kembali usai jeda.